Kabarnya sempat ikut Indonesian Idol ya? Iya, aku seneng banget. Boleh cerita? Aku sebenarnya menjalankan banyak banget audisi seperti SM, terus abis itu Indonesian Idol Junior, terus abis itu TVKI, berapa kali tuh aku TVKI terus. Tapi bukan jalannya gitu kan. Terus tiba-tiba yang kemarin aku ikut audisi Indonesian Idol, aku iseng aja ikut kayak abis dari Bad Boy itu kayak meet and greet, terus besoknya tuh kayak kamu ikut ya gitu, mama tiba-tiba bilang kamu ikut ya besok gitu. Wah, aku tuh agak-agak gimana gitu ya, karena aku nggak ada persiapan nyanyi gitu kan, aku lebih fokus ke syuting aku sama meet and greetnya gitu. Jadi udah aku siapin yang aku bisa aja, lagu-lagu yang udah aku bisa. Terus itu pas nyampe sana nanti lah gitu kan, antri gitu, tunggu masuk. Pas udah masuk, aku masuk ke yang audisi pertama aja. Terus habis itu ternyata lanjut, aku dapat kartu merah semua, terima kasih gitu. Terus habis itu aku ke video booth, nunggu-nunggu juga ngisi formulir, ngumpulin kartu merahnya. Terus habis itu nunggu lagi, dan itu dingin banget jujur, cuacanya dingin banget di situ. Terus habis itu walaupun luarnya panas tapi di ruangannya dingin. Dan kayak gitu masuk tuh, aku ditanya-tanya lah seputar kan, kamu ikut apa aja, kegiatan kamu apa aja gitu. Terus habis itu aku ditanya punya berapa bersaudara gitu, pertanyaan basic lah. Terus habis itu aku nggak expect apa-apa, kayak aku kayak berdoa terus, enggak, aku kayak oh ya udah kalau misalnya dapet ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Oh, nothing tulus aja ya. Nothing tulus, jadi kayak nggak begitu berharap, karena kita tuh nggak boleh berharap lebih kan, takutnya nanti udah berharap harapannya nggak sesuai, sakit hati gitu. Jadi aku nggak berharap apa-apa. Tiba-tiba besoknya atau beberapa hari setelahnya aku langsung di email. Wow, aku nggak expect banget aku di email. Terus abis itu kayak itu tuh first time aku karantina quarantine untuk idol, dan itu seru banget. Selama 4 hari ya, kedatangan, syuting, judging, kepulangan. Bener-bener aku seneng banget, kayak aku deg-degan sekaligus seneng banget, karena kayak first time banget aku akhirnya bisa di email dan aku lolos karantina. Terus ketemu orang-orang banyak juga, teman-teman yang baru kan, seru-seru juga mereka nya, dan mereka tuh juga saling supportif. Aku masuk ke kloter 2, dan kloter 2 tuh benar-benar aku tuh sebenarnya paling muda ya, bisa dibilang 16 sendiri, saat yang udah 20, 18 mungkin, aku 16. Tapi tuh gak ngebikin mereka tuh kayak, ih kamu 16 tahun gitu, gak temenin deh, ya gitu. Mereka tuh semuanya supportif dan saling mendukung satu sama lain, jadi aku seneng banget. Cuman pas hari judgingnya mungkin karena aku kurang ini ya, latihan lebih dan kurang pemanasan, jadinya mungkin agak-agak kurang keluar suaranya, dan karena apa cuacanya dingin banget di ruangannya, jadi aku benar-benar agak kurang all out. Sampai akhirnya dia juga bilang kamu kurang bulat suaranya. Oke, aku waktu itu nyanyi lagu bagian sama pasti bisa, dan sebenarnya aku nyanyi-nyanyi aja sih kayak sebisa aku gitu kan, tapi kayak kurang all out. Cuman aku seneng banget mereka muji aku karena aku pede dan aku style bagus waktu itu. Terus habis itu aku ya juga lagi bagus mukanya, jadi aku seneng. Aku dapet 3 no, tapi dapet 1 yes dari Mas Anang. Terima kasih Mas Anang, itu sangat berarti banget buat aku, jadi buat motivasi aku kedepannya untuk belajar lagi. Oke, ketika kamu dapat apresiasi dari seorang Anang Hermansyah gitu ya, penyanyi kita tahu semua, cuma satu legend juga gitu, akankah kamu mengasah lagi kemampuan kamu dalam bervokal, akhirnya menekuni dunia tarik suara? Pasti banget. Aku kayak bener-bener aku udah hopeless banget, kayak no, udah dapet no tuh kayak aduh gitu ya. Tapi tiba-tiba Mas Anang, aku sih yes. Oh, aku kayak oh terima kasih Mas Anang, it's really meant for me gitu kan, sangat berarti buat aku gitu kan. Aku benar-benar gak nyangka banget, karena biasanya Mang Anang tuh paling galak yeah. Bilang kan, dan susah banget terima kan. Aku no gitu kan. Aku sampai hafal banget dia tuh kayak gimana-gimana.
Tapi waktu itu aku belum begitu mengenal mereka, jadi aku belum begitu cari tahu. Tapi setelah aku mulai mengenali, oh gini ya, ternyata asik-asik juga jadi-jadi. Nah, kalau memang ingin serius di dunia tarik suara, ini, dunia nyanyi, akan mempersiapkan single perdana? Oh, mungkin. Yeah. Akan saya coba. Tapi kamu lebih pada ke genre apa? Pop? Apa atau yang lain? Kalau suara mungkin jazz ya, tapi lagu yang aku biasa dengerin tuh lebih ke western. Makanya aku pas itu tuh agak-agak kurang ya pas nyanyi lagu Indo mungkin. Jadi kurang bulat lah segala macam. Kamu lebih nyamain bahasa Inggris ya dibanding ini? Karena western tuh bener-bener aku dengerin dari kecil banget. Movies aku western. Terus tuh kayak series western juga yang aku tonton ya. Terus tuh singing juga western. Boy band western. Kamu kan sempat dulu ikut SM Entertainment kan? Nah, kamu ada tertarik untuk ikut audisi internasional juga mungkin? Sebenarnya kalau ada sih mau ya, cuman kayak kalau misalnya mau itu harus dance juga karena SM walaupun emang butuh banget visual, kita harus tetap bisa dance. Karena waktu itu aku SM kebetulan juga ngikutin dance. Jadi pas ada audisi SM tuh kayak oh yaudah nyanyi aja gitu. Tiba-tiba aku lanjut, aku nggak expect aku lanjut. Terus aku disuruh dance, aku kayak oh no, what should I do gitu kan. Tapi aku coba aja keluarin kemampuan aku yang udah pernah aku pelajari dance-dance-nya. Terus katanya tinggal nunggu email, ternyata nggak dapet email, jadi ya udah